Kan enggak. Oh. Ih. Hu. Oh, mengetik. Oh, mengetik. Wah. Dah kalau mu nak balik-baliklah nanti jemput tak cukup kau kita orang dulu. Ha, jemput awak sampai dah bang. Ha, dah berambut. Ini dia. Orang minta kain buruk tadi mu ni telinga mana kau? Kau minta dari agak telinga. Jemput belum habis mama lagi dah. Dah sampai jemput. Ambil piring satu lagi. Berbuat orang jemput-jemput. Itu memang dah ada. Memang kita dah merang. Berbau itu. Sama tanya angin nolak. Ini mayat buat itu. Tahu. Selalu bagi berjemput. Ini yang lebih tadi. Pong tu. Mau ini nak tak apa tak apa. Kangkang duduk mana sekarang? Lama. Yang mana? Mana itu pasal dia. Oh, semua. Dia duduk si Alam. Mana tak boleh sini? Eh, balik juga. Tadi dia balik. Tak nampak. Tak nampak. Masa dia tutup mata. Aku habis sekolah ni memang habis. Tak boleh jumpa. Apa you sayang ni? Oh. Sidap. Batu sekolah. Ha. Eh, makan. Ho. Ho. Ho, mengetik. Oh, mengetik. Ini lebih macam lada hitam tahu lebih. Pedas. Wah, mengetik. Asal mengetik pun tahu mengetik macam mana. Aku macam gini siap macam lada lagi. Cecah lagi. Tak cukup lagi. Kata biar dulu biar. Panas-panas kawan. Kawan memang tak boleh makan panas-panas. Mu rendam dengan air parit. Eh abadi banyak mu rendam. Lepas tu mengetik. Jangan tak tunggu lama. Ni macam dia kawan juga. Habis kopok dia anak jemput terbalik. Memang datang nak makan jemput. Ha? Ha? Mu kalau tengah makan ni jangan perlu tuang rumah. Nak pula. Kadang kita nak ambil kan. Habis dia angkut semua. Ni kecah ni, kecah ni. Ni. Ambil. Mu nak lah kuah. Memang piau tambah. Ni, kau tumbuh pula dengan ni. Mu nak tahu. Mu ni. Kalau sampai kawasan kampung gembut rumah Cik Yus kita ni mau order apa? Nak nasi lemak ke? Nasi apa goreng ke? Dia buat. Dia buat. Oh, buat ya? Buat limpiang pun dia buat. Limpiang garam. Mu takkan tak kenal lagi Yus. Ini orang rumah kau, dia aduk randum ni pakai apa? Nek lembut. Bang. Tahu dia buat apa ni? Ha. Lembut kan? Lembut tu kan? Ada orang lihat nak narik sampai dua tangan narik. Dia lembut rangup kan? Rangup. Ini kalau datang lagi besok. Tahu dia dengan siapa dengan ni besok lah? Tak tahu. Kalau dia dengan ni. Besok lah ni. Ini lagi besok ni. Awak order jemput lepas tu tak makan tak ada habis. Ini satu mangkuk. Satu mangkuk lah. Ah. Mengetik lada ni lah. Ngetik apa ngetik? Habis-habis. Tapi yang itu licik lah, tak ada tau. Yang ada lok tu. Ini ada satu abang tu. Aku lupa kena bawa orang putih. Haa. Itu ada. Halo. Man. Jemput lah. Ni melawat rumah Yus ni. Jalan dia banjir. Alah Yus lah. Banjir. Rumah dia tak banjir. Ya air masuk dalam mana. Jalan dalam tu. Nak pergi rumah dia. Tu dia telefon tadi. Ha? Use hobby. Boleh tapi mati juga motor tadi berobok. Tak apa ini kan pergi sana ni kan. Ini kurang RM4. Dua kata. Ada ni sama Rizal ni. Ha, ada sikit. Berapa ringgit dah? Kurang RM4, 200 dalam ni. Bateri. Awak pecah perlu. Ha? Orang kata kau orang tak pedas. Kawan tu ke makan ini? Ha? Kawan tu ke makan pada pedas ni? Tapi kalau gas saja nak buat ini kan, yang ini pun dah cukup dah. Kita beli. Tapi kalau sebiji tak sedar, tak puas ni. Nak kena cari dulu. Sebiji baru dalam 890. Sebiji bateri. Yang lain semua ada lah. Pengecas semua dia bagi lah. Tapi aku kalau pergi Singapura, 3 biji pun tak cukup. Oh, dia nak buang mancing ni? Ya. Allah, dia pun jeti, dia kalau dapat mancing.
Tapi kat Oli tak ada benda kat mancing situ lah. Aku tak guna. Aku ni orang mancing boleh je. Tak tahu pula. Ikan pasal-pasal. Itu ikan nak pergi sana jumpa Zali, Zali Buntar, Zali Buntar. Duk warna kuning. Duk bubu. Tak pergi dia kak? Tak pergi mancing? Tak, dia... Bang, tak kopi bang. Ha? Kopi, kopi. Masa nak jumpa dia tu, adalah orang atas tu. Ini kata dia, kalau pelancong-pelancong tu nak mancing, nak embut. Apa takut dia promosi tempur tu, dia tak tahulah. Pergi tengok air depan pula. Perut dah kenyang ni, lapar ke perut semula? Dah sengah kan budak balik sekolah. Haa, jom, dia ada kan? Apa? Ini kau buatnya apa ni? Tak ada projek dah ni. Baru-baru masuk. Tender tu hari masuk pejabat daerah, belum tunggu keputusan ni. Ini pilih. Jom. Jom. Biar lain ada tu. Ha? Orang yang sama dia, dia tak ada rumah. Malu-malu. Kawan ni dengan beg, dengan apa, kakak banyak. Kawan ni baju semua. Kereta kawan tinggal kat tepi jalan sana. Boleh lah. Kawan cowok dulu. Okey. Eh, ini tepi siapa pula? Tepi kawan. Hmm.